Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Epin Pino. Di video kali ini aku mau sedikit berbagi pengalaman ya. Apa pengalaman, apa cerita lah. Pokoknya meh bahas ini piye merpati ini ya teman-teman ya. Ini adalah piye merpati pos teman-teman ya. Ini tapi bentuk-bentuk aneh koyok turu balap ya. Malah bentuk wajahnya tuh mirip-mirip sama merpati balap ya. Hidungnya nggak besar, hidungnya kecil. Tapi ini asli merpati pos teman-teman ya. Bukan silangan atau rambon ya. Ini indukannya ada di belakangnya ini. Ini induk jantannya. Induk jantannya ini dari kandang Karen 32 Semarang. Video gerbek kandangnya sudah pernah saya upload di channel ini ya. Nah, itu induk jantannya Megan, terus induk betinanya ini. Ini dari Super Sonic Love ya. Ini kalau teman-teman pemain merpati pos pasti tahu yang bikin aplikasi Super Love Race ya. Ini dari kandangnya Mas Sony, ini dari kandangnya Mas Faruk Karan 32. Nah, bentuknya seperti ini induknya. Nah, tapi ini indukannya hidungnya agak kecil sih, emang agak kecil, nggak sebesar indukan jantannya hidungnya ya. Tapi ini kok anaknya lebih parah lagi nih. Nah, bentukannya persis merpati balap ya. Ini warnanya ikut induk betina, hidungnya juga ikut induk betina, tapi malah lebih kecil ini. Ya, ini masih piyek teman-teman. Ini saya pasangi ring gold ya. Lihat ring PBK gold tahun 2023 si Raketok Dimo. Ini ring kandang saya. Ini ring gold PBK. Ini untuk atlet 2023. Tapi bentuknya nggak meyakinkan seperti ini teman-teman ya. Kira-kira ini mampu terbang sampai jarak berapa kilo ya. Tapi nggak menutup kemungkinan sih, bentuk nggak apa, nggak menentukan kecerdasan otak sebenarnya. Tapi nek ingkrop yang sini-sini mas doro rambo nok mbok gowo. Inilah bentuknya seperti ini kira-kira. Teman-teman ada yang pernah punya merpati pos bentuknya seperti ini, bisa komen di bawah ya. Gimana sampai jauh, sejauh mana mampu terbang. Oke teman-teman, sekian dulu cerita singkat pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.